Oke, guys, ini lagi ada naik kolom untuk lantai 1 dan kolom pipi ya. Dan kemarin banyak yang tanya sambungan kolom pipi ke pedesta sama slotnya gimana ya. Jadi ini ceritanya sudah pedesta sudah cor slot juga ya. Dan ini lantai sudah kita cor semua. Nah, ini dia sambungannya ya, besi untuk kolom pipinya. Yang penting dia minimal 40D dan ini sudah lebih dari 40D ya. Karena ini sudah hampir 1 meter panjang besi steknya ini. Dan kita pakai besi 13 ulir semua. Kemudian banyak tanya berapa batang kan, ada 6 batang, ada yang 8 batang seperti begini untuk kolom pipinya. Dan sebelum Anda mau naikkan backisting, lebih bagus lagi ada sepatu kolom seperti begini ya. Nampak dia sepatu kolomnya ya. Jadi kalau sepatu kolom ada kita bikin, dia nanti untuk backistingnya lebih kokoh supaya tidak lari-lari lagi untuk sisi bawahnya ya. Kalau nggak pakai sepatu kadang dia masih bisa lari-lari di bawahnya, apalagi nanti skor yang kurang kuat dia pas ngecor bisa lari-lari. Jadi lebih aman ada sepatu kolom seperti begini. Kemudian kita lihat cara ikat backisting kolomnya ya. Sangat praktis, hemat waktu dia. Jadi dia sudah siapin kayu sama besi. Jadi tinggal dikunci begini, penguatannya tinggal ditokok supaya lebih padat, lebih terkunci. Dari atas juga dari sini juga ada satu dia ya. Jadi kalau pakai cara ikat backisting begini bisa hemat waktu, hemat biaya. Dan ketika nanti mau bongkar juga sangat gampang dia ya. Jadi nanti kalau sudah ikat begini tinggal penguatan di skornya aja supaya dia lurus, tidak bergerak lagi nantinya ya. Jadi belajar terus kita bagaimana cara lebih praktis lagi dalam bekerja, dalam bangun rumah ya. Oke, sip.